4 hari berjalan ini kita mengadakan kegiatan ASIPA Kolbu Expo, dan tahun ini tahun yang keempat 2020 ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat panggung, membuat tempat di mana anak-anak Indonesia, khususnya yang ada di Gunung Putri, untuk aktualisasi atau sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri, bahwa belajar, di antara tujuan pendidikan adalah belajar itu memanen pengalaman. Dan hari ini anak-anak Indonesia yang ada di Gunung Putri sedang memanen pengalaman. Mereka bertemu dengan orang baru, mereka bertemu dengan suasana baru, mereka bertemu dengan melakukan kegiatan baru, dan itu adalah bekal bagi mereka untuk membentuk pengalaman, karena ke depan mereka akan jadi pemimpin untuk bangsa ini.